الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى الثالث العبادة بين المغرب والعشاء بصلاة أو تلاوة وذكر وأفضلها الصلاة. Yang ketiga, ini segala sesuatu ya yang dapat membantu kita untuk ya sebab-sebab kita dapat melakukan sholat tahajud. Yang pertama tajaddudul wudu, yang kedua zikrullah ya, zikir kepada Allah Ta'ala sebelum surup matahari. Ginari-ginari nih ya, menjelang maghrib. Nah, tadi kita udah zikir tuh ya, zikir jauh sama zikir pagi sore. Akan kita bisa nanti bangun malam. Asalisu yang ketiga ibadat, yaitu ibadah bainal maghribi, di antara maghrib wal isya dan isya. Jadi antara maghrib dan isya itu ibadah, jangan ngobrol. Jangan bengong. Bengong aja jangan, apalagi ngobrol. Itu antara maghrib dan isya. Misolatin, dengan solat. Nah, isi dengan solat. Autilawatin atau baca Quran. Wazikrin atau zikir. Wa afdaluha as-salat. Paling afdalnya adalah solat. Jangan sampai kita ngobrol. Tidur juga jangan. Habis maghrib. Sebelum isya. Jangan sampai. Diusahakan itu. Kita udah dapat ilmu, amalin ilmunya. Ya, udah dapat ilmu, amalin. Maghrib. Qala al-Habibu Abdullah al-Haddad fi Nasa'ih ad-Diniyati, berkata al-Habib Abdullah bin Haddad dalam kitabnya Nasa'ih ad-Diniyah, wa min al-musta'ab bil mu'akkad ihya'u ma bainal isya'aini bi salatin wa huwa afdal. Dan di antara yang disunatkan, yang dikuatkan, yaitu menghidupkan apa-apa yang ada di antara ya, waktu yang ada di antara dua isya, maghrib dan isya, dengan sholat, itu lebih afdal. Wahu afdal. Ya, dengan sholat lebih afdal. Sembayang gitu. Tapi kalau kita punya guru, ya apa kata guru, ikutin aja. Au tilawatu Qur'anin atau baca Qur'an, au zikrullah ta'ala atau zikir kepada Allah Ta'ala, baca Qur'an, no zikir. Min tasbihin, daripada baca tasbih subhanallah, au tahlil atau tahlil la ilaha illallah. Au nahwi dzalika atau seumpama itu. Intinya jangan sampai kita, pokoknya jangan sampai kita ngobrol, bengong, ya, bercanda-canda, jangan sampai. Tidur juga masih jangan. Asyaddul karoha, sangat makruh tidur habis maghrib sebelum isya. Qala Nabi, bersama Nabi alaihi salam, man shalla ba'dal maghribi, siapa yang salat setelah maghrib sita rakaatin, setelah maghrib 6 rakaat, la yabsulu, la yafsilu bainahunna bikalamin, dia tidak, la yafsilu, tidak dia pisahkan di antara yang enam itu bikalamin, dengan omongan. Dia enggak ngomong tuh sepatah pun, dia enggak ngomong illa lidarurat, kecuali darurat ya. Dia enggak ngomong hal-hal dunia. Adilna lahu ibadatas natai asyrata sanatan, mengimbangi atau menyamai baginya ibadah 12 tahun. Masya Allah. Enam rakaat. Kita kalau udah biasa enggak enak ngerjain, enggak ngerjain tuh. Kalau udah biasa mah kerjain terus habis maghrib.
Ada orang, enggak ada orang kerjain. Wa warada aidan, dan telah datang pula keterangan hadis anna man shalla bainal maghribi, bahwa orang yang salat di antara maghrib wal isya dan isya 20 rakaatan rakaat, ini salat awabin, banallahu lahu baitan fil jannati, Allah taala bangunkan untuknya rumah di surga. Ya, sekali-sekali itu salat 20 rakaat. Ya. 20 rakaat. Tapi kalau kita punya guru mursyid, ya ikutin guru mursyid kita apa ya. Wabil jumlati, kesimpulannya, fa'adhal waktu, maka ini waktu min asrafil awqati, di antara waktu-waktu yang paling mulia, wa afdaliha, dan paling afdalnya. Wa tata'akkadu imaratuhu, maka ya kuat oleh menghidupkannya, meramaikannya, biwazaifi ta'ati, dengan tugas-tugas ketaatan, wa mujanabatil ghafalati wal batalati, dan menjauhkan segala kelalaian dan kebatilan. Jauhin. Wa warada qira'atu naumi qabla salatil isya'i fa'zar minhu, dan telah datang keterangan makruh tidur sebelum salat isya, maka hati-hatilah oleh darinya. Makruh tidur sebelum sebelum salat isya. Bahkan di dalam nasihat dunia asyadul karoha, sangat makruh. Wahu min adatil Yahudi, itu di antara kebiasaan orang Yahudi tidur habis maghrib. Wafil hadis, dalam sebuah hadis, man nama qabla salatin isya'il akhirati fala anamallahu aynaihi, siapa yang tidur sebelum salat isya yang akhir, maka Allah tidak tidurkan dua matanya, melek aja. Iya, lu kuat banget begadang nih, kagak tidur, enggak tahu yang maghrib dia tidur, sepertinya cakep enggak tidur malam tapi jeleknya. Kenapa? Dia tidur habis maghrib. Jadi jangan sampai kita tidur habis maghrib. Warabi'u tarkul kalami ba'dal ibadatil mazkurati, yang keempat, meninggalkan bicara setelah ibadah yang tersebut. Ya, jangan ngomong mulu, ngobrol. Jangan habis maghrib jangan ngobrol. Kalau kita punya teman ya, bilangin aja. Nah, bilangin, kemarin kita udah ngaji ya. Makruh apa? Dibenci, mau dibenci sama Allah. Fa innal kalama fi dzalikal waqti yuzhibu tarawatan nuril hadisi fil qalbi minal muwasilati min bainal isya'aini wa yub'idu min qiyamil laili. Yang keempat, meninggalkan ngomong setelah ibadah disebutkan, karena sesungguhnya ngomong, bicara pada waktu itu dapat menghilangkan datangnya cahaya yang terjadi di hati. Ya. Minal muwasilati bainal isya'aini, daripada sampai di antara dua isya, dan dapat menjauhkan daripada sholat malam, qiyamil lail, menghidupkan malam, ibadah malam, dapat menjauhkan daripada ibadah malam. Ngomong mulu, kecuali ngajar, gak apa-apa. Jadi kita apa? Harus jaga. Wallahu a'lam bishawab. Sini dulu dah.